Halo, halo, halo. Bertemu kita kembali di channel Tom Pinay Aquarium. Nah, kali ini Tom Pinay akan update ikan arowana silver monster Tom Pinay. Kita lihat apakah perkembangan ikan ini sekarang. Jom. Nah, guys, inilah perkembangan silver arowana saya yang bersize monster. Mata dia buta sekarang ya, tengok, mungkin nampak tapi sedikit sejak selepas dibantai oleh ikan lele hari itu. Nah, kita boleh tengok dia punya besar macam mana ya guys. Dia sudah memang dua kaki dia punya lebar, panjang dia. Arowana silver ini dia punya diet adalah pelet saja. Sometimes saya bagi dia katak. Ini katak saya beli dalam 10-15 ekor. Saya bagi makan dalam 2 hari sekali, saya bagi makan katak. Memang kasihan lah, sebab ini tank 4 kaki sudah jadi macam sangat kecil untuk dia. Tapi apa boleh buat. Harap dia hidup lama ya guys. Saya mau water chain, tukar air tank ini dengan tank itu, dengan tank ini, dengan tank itu. Saya mau tukar air dengan bawa ke sana lah lohan. Oh, dengan ini juga lohan, ini pun lohan juga. So, Oscar saya masih ada 4 ekor. Tidak mau tambah lagi, biarlah ini 4 ekor saja terus. Siapa teman-teman yang ada arowana silver sebesar ini, boleh komen di bawah. Ini lebih kurang di tangan saya, ini lebih kurang 2 tahun sudah ya guys. Saya pelihara dalam ukuran 7 inci. Sekarang sudah 2 kaki lah. 2 kaki lebih. Aku tidak tahu 2 kaki lebih kah 2 kaki ini. Memang lebih lah sedikit dari 2 kaki. Lebar dia lebih kurang berapa inci ya? Lima inci begitulah. Kalau termasuk sirip mungkin 6 inci, 6-7 inci begitu. Arowana silver ini memang dia tahan asap, tetapi kalau tidak ada udara dalam air yang cukup, ikannya cepat mati lah. Tidak macam arowana Malaysia, sehari 2 hari tidak ada oksigen pun dia still oke juga.
Dia punya warna sekarang ini sudah ke hijau-hijauan ya. Dia punya pink, garis-garis pink ini sudah kurang sedikit karena mungkin terlalu besar. Tetapi dia punya badan ini sudah ke hijau-hijauan. Silver dia sudah tidak ada. Lebih kepada ke hijau-hijauan. Oke guys, sampai di sini saja untuk update arwana silver saya. Kita jumpa lagi di next konten. Saya Tompin Main Aquarium Mangudubiri. Bye bye.